dari salah satu bukunya dari PC Blois van Treslon Prince, itu di mana ada 40 jenazah dengan 39 makam. Seperti itu. Jadi memang keadaannya sangat sudah hancur, karena dari hasil wawancara saya juga terkait dari makam tersebut, kehancuran itu pada saat masa-masa krisis, dan salah satunya masa-masa Jepang itu. Jadi memang karena dari budaya Eropanya sendiri, memang mereka itu jenazah-jenazahnya diawetkan, seperti itu. Atau mungkin bahasa Indonesia itu dibalsemi. Ya, dibalsem. Di sini itu lebih diawetkan, bukan dimumikan, seperti itu. Karena memang dari hasil wawancara saya dengan orang penjaga Mausoleum van Moltmann tersebut, itu memang masih menggunakan pakaian di mana gesper-gesper tersendiri yang berbahan emas, seperti itu. Seorang menir Belanda ya, namanya Gerrit William Casimir, kira-kira itu umur 14 tahun, lahir di Pendokboro di Belanda, bergabung ke Indonesia di ke Batavia, diangkat jadi kerja rendahan. Waktu itu dia jadi seorang kerani, mungkin kalau sekarang itu apa, kurir. Lantaran dia mungkin pintar, lihai, disuruh mengelola perkebunan yang ada di satu kersidenan. Tanah 125 ribu hektar. Terus dia tinggal sementara di kota Bogor. Seterusnya dia tinggal di dermaga kampus dalam. Sekarang masih ada itu gedungnya di situ. Pemiliknya adalah Gerrit Willem Casimir van Moltmann, yang dulunya pengusaha dan penguasa. Sebenarnya untuk penguasa di sini lebih ke kopi dan teh segala macam, dengan luas tanah lebih dari 117.000 hektar, seperti itu. Jadi kalau semisalkan sesuai dengan laporan BPCB, dari laporan inventaris yang ada itu dari segala penjuru mata angin. Kalau misalkan meninggalnya itu juga di Bogor, itu pada tanggal 20 Mei 1821. Ada tetangga sebelah, orang Jambu, sekolah di sini. Terus dia ada kepala itu, kepala tengkorak di situ, pakai main bola. Pas malamnya katanya ngomongnya bahasa Belanda, kurang tahu juga. Terus pas keesokan harinya meninggal. Ya memang kalau meninggal mah nggak tahu ya istilahnya, yang tahu mah rahasia Allah gitu. Kan bukan Moltmann aja, jadi keluarga Moltmann di situ, anak cucunya kan di semua. Jadi banyak sih. Mungkin yang di ini, yang ditaruh di rak-raknya itu kali. Jadi kalau di bawah kan harus digali dulu. Itu mah yang ditaruh di rak-raknya, di dalam gedungnya. Saya melihat ini di bawah ini banyak beberapa berserakan tulang. Masih ada tulang-tulang dari manusia. Entah itu dari keluarga Van Moltmann sendiri. Ya, ini masih banyak pemirsa. Ya. Hatta idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ya, ketika ajal manusia sudah ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla, dia enggak bisa memajukan ajal ini dan dia tidak bisa memundurkan ajal ini. Kalau sudah hari aha dan jam sekian dan menit sekian, detik sekian, dia enggak bisa majuin ataupun mundurin. Waktu itu kan kebetulan saya pas ngeronda ya,
jam sekitar jam 3-an pagi. Saya kan ngeronda dari depan ke belakang keliling sini. Ya, tiba-tiba ada sesosok merah gitu. Istrinya mungkin pernah ada yang lihat, katanya namanya Jacob Reiner. Itu makamnya gini nih. Terus dia itu malah yang melihat itu keponakan bapak. Jadi waktu itu hujan rintik-rintik, jadi sore kira-kira jam 4 ada katanya tuh tinggalnya di situ tuh, itu yang melihat. Jadi bawa payung, buat rambutnya terurai, pirang. Saya melihat beliau ingin memunculkan, ingin mewujudkan, memperlihatkan bahwa tempat ini harusnya dijaga atau dirawat. Menurut mitos ceritanya, ketika ada burung yang melewat di atasnya, itu akan terjatuh dan tidak bisa terbang lagi, pemirsa di sini. Nah, ini karena ada energi yang membentang di atas, ya. Jadi energi membentang di atas, tapi ini radius mungkin tidak sampai 100 meter lah ke atas ini sebenarnya. Tadi suami saya katanya ada, kan di situ ada pohon beringin, terus ada setiap burung lewat beringin di situ mati. Kalau masalah dingin belum tahu. Mas itunya silsilahnya. Ada burung melintas di atas makam. Maaf, agak begini aja. Siap. Okay. Namanya yang di akuran Peter Cornelis itu kalau burung melintas itu jatuh dan tidak bisa terbang lagi. Jadi ini kita harus hati-hati. Hati-hati jangan sampai kita masuk ke dalam perangkapnya iblis la'anatullahi alaihi untuk mengganggu akidah kita. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.